Hari ini kita dapatkan anak-anak yang melaksanakan balap liar. Jadi dapat dilihat di belakang kita banyak kendaraan bermotor yang digunakan untuk ajang balap liar. Untuk saat ini kita lakukan identifikasi terhadap kendaraan bermotornya. Bila mana pelanggaran lalu lintas akan dilakukan penilangan. Bila mana ada indikasi tindak kejahatan lainnya akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.